Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa nasta'gfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab As-Sabilul Munji lil Muslimi minal Fitani. Jalan keselamatan bagi setiap muslim dari berbagai fitnah. Di halaman 26 qala al-mu'allifu hafizahullahu taala. Wa minha al-fitnatul lati hasolat rawa lirawa fidoti alladzina kafaru kafaru as-sohabata wasabbuhum. Fitnah subhat di dalam perkara akidah, fitnah kesyirikan, yaitu kelompok rawafid rafidah yang telah mengkafirkan para sahabat, mencaci maki mereka. Ya. Jadi Rafidhah, kelompok Rafidhah disepakati oleh para ulama keluar dari Islam. Tidak masuk ke dalam 73 di dalam hadis Irbad bin Sariyah. 73 itu satu masuk surga. Ya. Tanpa mampir ke neraka, 72 diancam masuk neraka tetapi masih muslim. Ada pun Rafidhah keluar dari 73. Wa qawlu mereka mengatakan innahum sesungguhnya para sahabat kafaru ba'da wafatir rasuli alaihi salatu wassalam. Para sahabat telah kufur, telah keluar dari Islam. Sepeninggal Nabi, sepeninggal setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalau fi ahli al-baiti, dan mereka berlaku gulu, berlebih-lebihan, melebihi batas kewajaran kepada keluarga Nabi. Wa abaduhum min dunillahi, bahkan sampai menyembahnya selain Allah. Menjadikan sesembahan selain Allah. Bisababi subhin wa ahadisi makdzubatin indahum, disebabkan karena subhat dan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dusta. Mereka membuat hadis-hadis ya atas nama Rasul padahal hadis-hadis yang tidak sahih. Indahum, yang ada pada mereka. Sabbahu biha ala nasi, mereka membuat kerancuan di tengah-tengah manusia. Ya. Wastabahat alaihim, menipu manusia. Fafutinu an dinihim, mereka tersesat dari agama Islam. Ya. Wabaqau fi takfiri sahabati, mereka jatuh dalam kesalahan yaitu mengkafirkan para sahabat. Wal mukhriju min hadhil fitnati huwa ar-ruju' ilal kitabi wasunnah. Jalan keluar dari fitnah Rafidhah, dari fitnah yang dilakukan oleh Rafidhah, yaitu kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, fahum lam yarji'u ilal kitabi wa sunnah. Wa innama roja'u ila ahwa'ihim. Mereka mengandalkan hawa nafsu mereka. Pemahaman yang keluar dari pemahaman para sahabat. Meskipun berdasarkan dalil.
tetap dikatakan hawa nafsu. Ya, memahami dalil tidak sebagaimana dipahami oleh para sahabat, meskipun dia jago bahasa Arab, meskipun dia menggunakan dalil yang sahih, tetapi dengan pemahaman sendiri tetap disebut ahwa'ihim, ya, ala ahwa'ihim, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ma yadhkuruhu lahum ru'usa'uhum, ya. Dan yang apa yang disebutkan oleh para pembesar-pembesar mereka, minal akadzibi wal qososi, yang bersumber dari kedustaan-kedustaan, orang-orang yang dusta, wal qososi, tukang cerita, ya, wal ahadisil makdubati, dan hadis-hadis palsu. Sumber mereka adalah tokoh-tokoh para pendusta, tukang cerita, ya, dan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dusta. Wa taraku kitaballahi wa ra'ahum dhuhriyan, ya, mereka meninggalkan kitabullah, mengesampingkan kitabullah, meletakkan di belakang mereka kitabullah di belakang, ya. Walau rojau ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, ya, lawajadu, pasti mereka akan mendapatkan kabar yang sahih, annallaha ta'ala zakka sahabata, sesungguhnya Allah telah mensucikan para sahabat. Ya, mereka tidak kembali kepada Al-Quran, bahkan Al-Quran yang ada dikatakan belum sempurna. Al-Quran saja sudah disalahkan, apalagi hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, para imam hadis yang lainnya. Mereka memiliki imam hadis tersendiri, ya. Wa'adalahum, Allah SWT telah berbuat adil kepada para sahabat sesuai dengan tingkatan-tingkatan keutamaannya. Wa'adahum bil jannah, Allah telah berjanji menyediakan surga untuk mereka. Ada yang disebutkan namanya ketika hidup di dunia, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Ada yang disebutkan secara umum, di antaranya la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika adamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Tidak sama di antara kalian orang yang menginfakkan sebelum penaklukan kota Mekah, ya, mereka lebih tinggi derajatnya dari orang yang berinfak setelah penaklukan kota Mekah. Masing-masing Allah telah sediakan balasan yang lebih baik, ya, surga. Jadi para sahabat bertingkat-tingkat, dan Allah berbuat adil kepada mereka. Sahabat yang lebih dulu masuk Islam tentu lebih tinggi derajatnya daripada yang akhir. Ya. Wal husna, husna di dalam ayat al-hadid maksudnya adalah surga. Fakullu sahabati wu'idu bil jannah. Kesimpulannya, seluruh para sahabat telah dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu dalam surat At-Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, ya, ini level tertinggi. Walladzina taba'uhum, dan yang mengikuti mereka, sahabat-sahabat berikutnya yang belakangan, termasuk orang-orang yang mengikuti, berusaha mengikuti manhaj para sahabat, biihsani, dengan jujur, dengan benar. Bukan hanya ngaku-ngaku saja mengikuti sahabat, ya, perilakunya jauh, ibadahnya tidak sama, muamalahnya tidak sama, akhlaknya tidak sama, jauh, ya. Kalau sama mungkin kita sulit, ya, tapi paling tidak berusaha mendekati. Tapi kalau bertolak belakang, ya,
ibadahnya bertolak belakang dengan ibadah para sahabat, ya tentu tidak bisa disebut walladzina taba'uhu. Muamalahnya bertolak belakang dengan muamalah para sahabat, masih suka transaksi riba, masih suka mencuri, melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya, ya. Radhiyallahu anhum, orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho kepada mereka, waradhu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, Allah telah sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Ya, fitnah syubhat, alhamdulillah sudah kita bacakan, ya. Berikutnya halaman 29 kita tambahkan. Ya, nanti kalau sudah 30 menit tolong dikasih kode. Tsanian yang kedua, fitnah syahwati anwa'un. Fitnah syahwat juga bermacam-macam. Minha di antaranya fitnatul mal, fitnah harta. Fatajidu ahadahum yata'amalu birriba, engkau akan mendapatkan salah seorang dari mereka bertransaksi dengan riba, ya, dengan sengaja. Wala yubali, dan mereka cuek, dan dia cuek, dikasih tahu ya tidak memperdulikan. Li'annahu abdal mal, karena sungguhnya dia telah menjadi hamba harta. Abdal mal, ya, di orang yang sudah dikasih tahu ini haram, ya ini riba, kenapa kamu tidak meninggalkan? Ini rampasan, kenapa kamu tidak mau bertobat? Disebut abdal mal. Fasoro ya gusun nasa, ya, ia menipu manusia, melakukan tipu daya. Wayah da'uhum, melakukan tipu muslihat. Wayah ta'amalu birriba, ya, bertransaksi riba, dirubah nama-nama bahasa, ditranslate ke dalam bahasa Arab seolah-olah itu bukan riba, jiadah, ya. Riba diganti dengan bunga. Bunga itu kan kesannya tanaman, ya. Bunga itu adalah sesuatu yang indah. Diganti dengan kata-kata yang menipu. Wabiriswati, ya, bertransaksi, ya, suap, menerima dan memberikan uang sogokan. Dia tidak berhak, ya, mengambil jabatan itu karena tidak kompeten, tetapi dengan uang sogokan dia mendapatkan jabatan tersebut, ya. Ini hampir di semua lini, ya, termasuk di dunia pendidikan. Ada orang yang tidak layak jadi dosen, dia bayar, ya. Ini kisah nyata, jadi tapi saya nggak perlu menyebutkan. Ada yang menyuap, ya, sehingga dia diterima. Wabitan fiki silati, kemudian memasarkan barang yang cacat, ya, tanfik, memasarkan barang tersebut sebetulnya punya kelemahan, ditutupi kelemahannya, ya, produk dagang ataupun jasa, menjual jasa pendidikan tidak terang-terangan, menginduknya kemana nggak jelas, akreditasinya A tapi nggak dijelaskan siapa yang mengeluarkan akreditasi A, badannya apa yang mengeluarkan akreditasi A, dia ditulis aja A gitu. Dia malu kalau menjelaskan, ya, jasa pendidikan yang ia jual itu, oh ternyata dari umpamanya dari universitas terbuka, orang akan berpikiran miring, oh UT gitu, ya,
Kenapa enggak terang-terangan aja, kan enak. Bil halfil kadzibi, dengan sumpah palsu. Atau mungkin tanpa sumpah palsu, dia tanfiki silah. Sama saja menjual produk barang atau produk jasa tidak menyebutkan secara transparan. Ada kelemahan-kelemahan yang sudah dianggap umum oleh manusia yang menyembunyikannya. Bi'ifail aibi silati, menyembunyikan kekurangan dari barang atau jasa tersebut. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdu dinari. Ini celaan Rasulullah. Celaan Rasulullah cukup keras. Artinya beliau tidak selamanya lembut. Beliau juga terkadang mengeluarkan kata-kata pedas, kata-kata yang tegas sebagai celaan. Ta'isa abdun dinar, celaka hamba dinar. Wa abdu dirham, hamba dirham. Ini simbol orang-orang yang tidak mau tobat ketika diingatkan dia melakukan kesalahan dalam masalah harta. Wa abdul khamisah, celaka hamba pakaian. Ya, bisnisnya bisnis kain, bisnis baju, fashion gitu ya. Lalu ia melakukan apa tadi? Tanfiki silah. Menjualkan produk bihalfil kadhibi wa biifail aibi silah. Ini bagus kok. Ini kualitas terbaik, padahal KW. KW-nya KW 4 lagi. Ya, KW bertingkat-tingkat ya. Dia menyembunyikan cacatnya, menyembunyikan kelemahannya agar pembelinya ya membayar dengan harga yang tinggi. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ketika dia diberi harta ia senang, ketika tidak diberi marah, ta'isa wantakasa, celaka dan binasa. Wa idza syika fala intaqasa, ketika ia tertusuk duri maka durinya tidak akan terlepas. Ini bahasa-bahasa yang kiasan tetapi maknanya sangat dalam. Ya, abdu dinar, abdu rial kalau sekarang ya, abdu rupiah gitu ya. Abdu dolar. Abdu dolar. Ya. Penjual pakaian yang tidak jujur, Abdul Khamisah. Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dalam kitabnya. Wal muhriju min hadhil fitnati huwa at-taubatu ilallahi warruju ilaihi. Jalan keluarnya tidak ada jalan yang lain kecuali bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya. Wa tadzakkaru annal malal harama yamhaquhullahu. Ingatlah sesungguhnya harta yang haram Allah pasti akan menghilangkan kebaikannya, akan memusnahkan kebaikannya. Ya. Jadi ada sebuah riset gitu ya. Orang yang mendapatkan harta yang tidak halal, dia mau diperiksa gitu, diteliti. Kemudian ia mengalami sakit yang luar biasa. Ternyata uang yang ia digunakan untuk melakukan pengobatan persis sama dengan uang yang ia dapatkan dengan cara yang tidak halal. Ya. Ada yang sampai melakukan penelitian seperti itu. Persis nominalnya. Gitu ya. Jadi Allah Maha Kuasa yamhaquhu, untuk menghilangkan keberkahan ya dari harta yang haram. Wa annahu wabalun ala sahibihi. Karena ini bahaya bagi pelakunya. Wa annahu suhtun yakulu, haram memakannya. Meskipun berupa uang, meskipun uangnya dibelikan ayam yang disembelih dengan nama Allah, tetapi berasal dari mal haram, ya pada hakikatnya ia memakan barang yang haram. Jadi hukumnya ya, bukan zatnya. Wa annahu zadun lahu ilan nar, dan sungguhnya ia telah membawa bekal untuk pergi
ke neraka. Ya. Jadi harta yang haram itu akan menjadi bekal bagi pelakunya menuju neraka. Fayatubu ilallah min hadhil mafasidil khabithati. Maka bertobatlah kepada Allah dari kerusakan-kerusakan yang buruk ini. Wahiya an yatakhallaso min hadhil amwal. Ya. Dan hendaknya menyelamatkan diri dari harta-harta yang haram ini. Wa ya'lama annal kasba thayyiba al-halala. Ketahuilah, ya, hendaknya ia tahu bahwasanya nafkah yang baik, nafkah yang halal, walau kana qalilan, meskipun sedikit dari sisi kuantitas, fa innallaha yubariku fihi wa apa berikutnya? Wayan mihi. Allah akan mendatangkan keberkahan di dalam harta tersebut dan memberikan nikmat. Wal malul halal wa in kana qalilan idza tagaddal insan al insanu bihi tagadda bil malil halal, ya, Allah akan memberikan keberkahan, sehat badannya, nikmat, ya, tenang ketika seseorang memakan harta yang halal. Ya, tagadda itu memakan, mengkonsumsi dari harta yang halal. Wa idza anfaqa minhu, apabila ia menginfakkan harta yang halal tersebut, ya, ahlafallahu alaihi, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi di dunia, di akhirat kalau ikhlas jelas, di dunia pun Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wa idza tasaddaqa minhu qabilallahu minhu, apabila ia mensedekahkan meskipun sedikit, ya, Allah akan menerimanya. Dan kebalikannya, ya, infak sedekah dari harta riba, harta curian, harta rampasan, Allah tidak akan menerimanya meskipun dijadikan harta tersebut untuk membeli Al-Quran, untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tidak akan menerima, ya, karena bersumber dari harta yang haram. Bikhilafil malil haram, berbeda dengan harta yang haram, fa innahu idza akala minhu wa anfaqa ala nafsihi wa auladihi tagadda jismuhu bil haram. Apabila ia memakan dari harta hasil yang haram, menginfakkan untuk dirinya dan keluarganya, tubuhnya memakan dari harta yang haram. Wa inda Allaha, apabila ia berdoa kepada Allah, fa innahu la yuqbalu du'auhu. Doanya tidak akan diterima, tidak akan dikabulkan. Wa in khallafahu wa ra'ahu, apabila ia menjadikan harta yang haram tersebut sebagai harta warisan, wa ra'ahu kepada cucu-cucunya, kana zadalahu ilan nar, justru akan menjadi perbekalan dia masuk ke dalam neraka. Ya, dipakai oleh anak cucunya, hasil riba, hasil curian, hasil gosok, maka itu akan menjadi simpanan, menjadi perbekalan dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Wal iyadu billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dagingnya tumbuh, anak-anaknya dikasih makan, dikasih minum, tumbuh menjadi besar dari harta yang haram, neraka lebih layak baginya. Lebih pantas, ya, baginya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Demikian juga Ad-Darimi, ya. Wa minha fitnatul farji. Kemudian berikutnya fitnah yang berhubungan dengan syahwat. Masih lama? 25 menit lagi. Oh, ya. Fitnah yang berhubungan dengan kelamin, ya, kasyahwati zina, keinginan berzina, wahia fitnatun tahsulu li ba'dihim, fitnah ini terjadi pada sebagian kaum muslimin,
fatajiduhu ya'malul hiyala wa yudabbirul makaida. Ya, engkau akan dapati orang-orang yang melakukan tipu muslihat, merayu lawan jenisnya, yudabbirul makaida, mengatur siasat, mengatur modus, ya, entah inbox, entah chatting, ya, pura-pura kenalan atau curhat, pura-pura bantu, pura-pura ngasih nasihat, ini masuk dalam kategori yudabbirul makaid, pura-pura ngingatkan, besok kajian ya, besok jangan lupa ada taklim, ya, saya memberikan empati, ya, padahal ada modus, ya. Liyahsula ala zina, yang bisa mengantarkan kepada zina, yang bisa menyebabkan perbuatan zina, au ala nadhari ilal mar'ati ajnabiyati, atau memandang dengan sengaja wanita yang tidak halal baginya. Fahadihi fitnatun yuftinu biha ba'dun nas, fitnah ini terjadi di sebagian manusia, mereka terperangkap, yuftinu, ya, di anna qalbahu maridun, karena hatinya sedang sakit. Di orang yang terkena fitnah syahwat bersumber dari hati yang sedang sakit, hatinya tidak sehat. Karena hatinya tidak sehat, ya jangan melakukan apa-apa kecuali sembuhkan dulu hatinya, bahaya nanti, ya, berdakwah bahaya, akan berdampak buruk kepada yang lainnya, ya, sembuhkan dulu, ya. Disepakat para ulama tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang fasik. Walam huriju min hadhil fitnati huwa, jalan keluar dari fitnah syahwat, yang pertama bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Tadakaru anna Allah Ta'ala yuhasibuhu ala hadhihi syahwatil muharramah, ingatlah bahwasanya Allah akan menghitung, Allah akan mengkalkulasi keinginan yang haram tersebut. Wa anna zaniya mutawa'adun biwa'idin syadid, ketahuilah sungguhnya orang yang melakukan zina itu diancam dengan ancaman yang sangat keras. Kemudian berikutnya, tadzakkaru annallaha qad yabtalihi bimaharimihi, ingatlah bahwasanya Allah terkadang menguji seorang hamba, di hadapan dia tersedia fasilitas-fasilitas kemudahan yang mana ia mampu untuk berbuat keharaman, ya. Kama hata kamahari ma ibadillah, ya, Allah membuka, ya, perbuatan-perbuatan haram di depan hamba-hambanya, kemudahan-kemudahan fasilitas. Sengaja itu adalah ujian, kita sabar atau tidak, gitu ya. Berbeda dengan orang yang dia hanya di dalam pondok pesantren, dipagar dengan pagar 5 meter, enggak bisa keluar, ya, mudah. Tapi ketika di luar, ya, bercampur baur dengan heterogen masyarakat yang berbeda-beda, ya, tentu lebih berat, ya. Yang keempat, sadul babil muaddi ilal wuku'i fil fawahishi minaz zina, menutup pintu-pintu sarana-sarana yang bisa menjatuhkan dia ke dalam perbuatan keji, yang termasuk bagian dari zina. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita tidak bisa mengendalikan, ya enggak usah jadi admin grup WhatsApp para umaha. Ini bahaya. Ya. Kecuali di situ ada kawan-kawan yang lainnya. Ada sendirian dia di situ. Ini berbahaya. Tapi kalau ada kawan-kawan yang lainnya, tidak. Jadi awasi. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insya Allah kita sambung pada sesi berikutnya. Masih pembahasan tentang fitnatu syahawati. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.